Assalamualaikum. Okay, hari ini 30 hari bulan 3 2019. Saya berada di hutan Lipo Cemerung. Ini buat pertama kalinya saya kena bebankan diri bawa hampir 10 kilo. Jadi tengok macam mana hari ini kejadiannya 3 hari 3 malam. Harap permulaan yang baik. InsyaAllah. Jom kita mulakan. Yeah. Jalan yang mudah. Awak first time? First time, oh. Okay, seberat ini. Sekarang saya rasa tu saya nak balikkan. Untuk miliki sesuatu yang berharga, harus berani, yakin dan tabah menghadapi. Di baru kaki ya, di denai ke puncak gunung berembun ya, walaupun macam mati aku rasa ni. Sel, kita tak mau buat angka. Boleh mengembirakan kita berada di Sungai Wai. Tapi Sungai Wai ni mungkin bentuk Wai. Tapi belum gembira lagi. Tak pecah peluh. Lalu ada anak tanda ni belum tentu dah sampai lagi. Okay, sabar. Kepada kekuatan stamina anda. Kalau cepat dalam satu jam tu,
daripada kaki bukit tadi. Jom kita tengok, memang cantik gila. Daripada air terjun Cemerung tadi, kita akan mendaki bukit untuk ke Camp Y. Dan sebelum sampai ke Camp Y, kita akan bertemu di Bukit Taubat. Macam ni pun saya rasa dah insaf ya. Belum jumpa lagi Bukit Taubat. Jadi kita tengok macam mana dia punya cabaran. Kawasa. Sampai ke Camp B ni, sekarang dah jam pukul 3. Memang laluan selepas bukit, sebelum Bukit Taubat, dan lalu Bukit Taubat tu sangat sangat menyesalkan. Sangat gila, okey. Tapi itulah, diharapkan supaya CBR ni menjanjikan keindahan alam fauna yang saya akan ingat sampai di bila, insyaAllah. Sekarang kita berada di Camp B ya, tapi bukan tidur di sini. Tidur di Camp Y. Sebab tempat indah dorang. Dia tak sampai lagi, nak sampai tak tahu. Tu dah penat. Selamat pagi. Hari ini hari yang kedua, 31 Mac 2019, di Camp Y. Kami bermalam di sini, di CBL. Dan hari ini saya berkesempatan bersama dengan salah seorang malim yang follow kita orang, grup ni, tu Pak Nga. Okey Pak Nga, kita nak pergi mana hari ini Pak Nga? Hari ini kita daripada Camp Y ke Berembung. Pucuk Berembung. Lepas pocok berembung, kita dah bergambar semua. Lepas tu kita turun, suruh ke Ken Lansir. Okay. Lepas dari Ken Lansir, disitulah kita
Ini bermalam di situ. Nanti kita semasa kita nak pergi tu, kita akan melalui apa, kita akan jumpa Taman Bonsai. Taman Bonsai. Dan juga pokok beraga. Pokok di sini pokok meraga dulu. Oh, pokok meraga dulu. Pokok meraga. Setelah pokok meraga, kita sapa gerombong kecil. Gerombong kecil naik Bonsai. Selepas Bonsai baru gerombong, pucuk gerombong. Jalan macam semalam tu yang dekat area Bukit Taubat tu. Tak lah, tak macam semalam dah. Ni dah, dia apa ni, dia data macam tu. Oh, okey. Ambil masa nice berapa lama nak ke Langsir? Kalau ikut masa saya lah. Masa Pak Ngah lah. 3 jam dah apa-apa. Oh, kalau masa kita orang. Masa selalu-selalu lah yang orang yang bagi 4 jam. Mungkin 6 jam. Yang belakang sekali 4 jam. Mungkin kita yang belakang tu. Sebab semalam kita orang yang terang. Tapi tak apa-apa pun kita sampai kat sini. Nanti kita tengok kat mana pula. Nanti kita pergi Taman Bonsai dan juga Langsir. Terima kasih Pak Ngah. Sekarang kita berada di pokok meraga berlubang. Katanya tidak terdapat di hutan-hutan yang lain. Jadi hanya terdapat di CBA saja. Bon! Bonsai. Sekarang kita berada di Taman Bonsai. Anak-anak ni bah. Jangan lupa anak di belakang ni. Ketinggian 1,004 meter, 3,209 kaki. Sejak lagi kita sampai di Berembun. Daripada Berembun kita turun sampai ke Langsir. Yes. So, sekarang ni kita ada 5 minit untuk kita berehat di menikmati keindahan di Taman Bonsai. Taman Bonsai. Kali pertama bertemu dengan dirimu, ada yang tak mampu ku lupa. Apabila ku menampingi dirimu, ada rindu yang menyapa. Apabila bercinta dengan dirimu, rasa hatiku makin gundah. Dan bila kejujuran itu ada, damai kan menjadi milik kita. Ha! Bahagianya, oh ku rasa curi. Berada di Berembun Kecil. Yeha. Kali pertama bertemu dengan diri. Sekarang kita berada di Bukit Selkom. Kenapa nama Bukit Selkom? Kerana dia punya coverage dia tinggi sebelum ni. Dan diberi nama oleh forest. Oh. Apa lagi? Okey, terima kasih Adi. Yang ni tadi kita dah jumpa Pak Ngah, salah seorang malim yang follow kita punya group. Yang ni Adi. Adi ni sebenarnya daripada semalam. Hai Adi, eh? Ya. Yeah. Terima kasih Adi. Sama. See you. Betul dekat puncak Berembun. Memang tempat ni salah satu tempat yang kalau datang mesti kena tangkap gambar. Okay? So sekarang saya berada di ketinggian 3,405 kaki. Sejuk. Bang. Kali pertama bertemu
kelapa ni. Tunjuk. Sedap mata ayam. Rasa macam mana? Satu? Rasa macam ayam? Tahu dah makan apa tadi? Okey, rasa tawar. Tawar. Oh, dia menghilangkan dahaga. Kalau orang bawah macam mana? Nampak air. Kalau ada orang bawah. Atau siap-siap air?
Walaupun cuaca sangat-sangat kepala air. Tapi seluruh tim kami semua selamat dan dapat mandi tadi dengan okey. Rasa dalam 1 jam macam tu hujan baru kepala air datang. Tapi dekat dalam camp Langsir ni ada dua tim, tim kami dengan tim lagi satu. Tapi tim lagi satu tu ada dua orang je yang tersekat di sana sebab masa tadi hujan ataupun mungkin sebelum hujan dia pergi salin baju kat ke bawah. Tapi dia selamat lah insyaAllah, cuma dia berada di sebelah sana. Okay, Abang Mi, ini paling dahsyat. Ini kepala air paling dahsyat. Tak pernah tengok lagi kepala air macam ni walaupun dah berbelas kali naik dekat Gunung Langsir ni. Cuma dengan cerita je macam mana dia punya kepala air. Memang besar, besar sungguh kepala air dia. So, tunjuk sikit. Kepala airnya tak apa. Sungai yang tadi cantik. Dan cadu-cadu ambil gambar. Selain ni dah jadi macam ni. Jadi kepada semua, kalau rasa cuaca tak okey, kalau tahu ada tanda-tanda yang kepala air nak tiba, kalau boleh, naik cepat-cepat. Sebab ini dia memang tak bagi warning apa. Sekali datang, bye-bye. Dia, tanda pertama dia, air sungai tadi amat jernih, tiba-tiba dia jadi keruh. Secara tiba-tiba, walaupun air tak naik, tapi dia keruh. Bila dah keruh tu maknanya kita kena naik daripada sungai. Itu saja. Dia sebab start daripada air keruh tu within second saja air akan jadi macam ni. Air nak bagi lebih besar. Nona naik ke? Tak, dia ke toilet kat sana kan? Langsir, di mana hari ni hari terakhir. Semalam kita dapat tengok kepala air dan malam kita dapat tengok sebenarnya satu keindahan yang sangat-sangat cantik. Dan sekarang saya terfikir sangat berbaloi ya, bila saya 3 hari 2 malam di sini ya. Dan hari ni hari terakhir sebelum kita balik, kita akan menikmati keindahan yang sangat menakjubkan. Itu bila tengok awan kapek dan juga matahari terbenam. Kita berhenti sekejap di Seraya Besar. Lepas ni kita akan menuju di Camp B. Kenapa Seraya Besar? Sebab itu pokok ni kot. Katanya pokok ni di antara pokok yang paling besar kat dalam hutan di sini. Kita dah lebih kurang setengah jam daripada Langsir. On the way keluar daripada Langsir nak pergi ke Sungai Bangan dan Camp B, dan seterusnya keluar ke parking kereta lah. Yeah. So di belakang kita sekarang antara dua gunung, dua bukit lekuk tu, yang tengah-tengah tu yang hijau gelap tu adalah puncak
Gunung Berembun yang kita sampai semalam. Yes. So percaya tak percaya, itulah tempat kita naik semalam. Okay. Dan hari ni rasa betul lah sekali lagi Adi sentiasa bersama dengan kita. Yeah, ya, terima kasih. Setia ya. Yeah, saya akan simpan kenangan ni sampai bila-bila. InsyaAllah saya. Saya juga cukup-cukup bangga ataupun apa nama, berterima kasih kerana awak bekerjasama, semua bekerjasama dengan pihak Malim CBA. Dah daripada awal ada hari first time kan. Jangan sampai saya kata akhir lagi. Ya, tak jauh lagi boleh. Okey. Tak je dah habis kita semua balik. Belum. Stop lagi. Okey. Daripada hari pertama, hari kedua dan last kali hari ketiga ni hampir-hampir kita telah, percaya tak percaya, kita telah sampai ke puncak Berembun. Jadi kita ucapkan ya. Yes. Okay, ini di antara salah satu juga tarikan kalau orang datang ke CBM, iaitu kita berada di Sungai Bangang Balu. Sebenarnya nak mandi tapi sebab saya takut nanti saya punya badan tak boleh nak turun bila saya nak mandi. Sebab kita mungkin ada dalam 5 ataupun 6 jam lagi untuk sampai ke kaki bukit. Jadi semalam kita dah mandi puas-puas, hari ni kita tengok je di bukit kan? Sungai Bangang Balu. Tiga hari dua malam disajikan dengan kesusahan payahan, benda-benda yang menarik, yang susah, yang struggle. Akhirnya kami kembali ke pekan jalan. Selamat tiba di kaki CBM. Oh, ini tu apa? Ya. Berjaya.